Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel yang membahas mengenai urban farming. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng, supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, urban.id. Ya, sorry untuk teman-teman semua, kita baru upload video ya. Sudah hampir 2 minggu kita nggak upload video. Biasanya kita 1 minggu sekali tak upload karena kebetulan ada kesibukan lain, jadi kita nggak bisa upload video. Sebelumnya kita mohon maaf lahir batin ya, karena malam ini bertepatan dengan malam Nisfu Sya'ban, dimana besok kita jangan lupa untuk melakukan puasa sunnah, puasa Nisfu Sya'ban. Ya, jadi di video kali ini kita akan membagikan sebuah selada dengan jenis Eastern Junction berusia 28 hari setelah tanam atau 38 hari setelah semai. Nah, ini di belakang kita ada penampakannya. Ya. Yuk, langsung aja kita lihat yuk. Ya, ini adalah selada jenis Eastern Junction ya. Ini berusia sekitar 28 hari setelah tanam atau 38 hari setelah semai, karena kita menyemai itu sekitar 10 harian ya. Nah, ini dia bagus banget ya cropnya ya, tanpa batang ya, karena di sini cahaya lumayan cukup. Jadi jenis RZ ini dia adalah jenis yang paling toleran terhadap kondisi lingkungan di dataran rendah. Seperti kita di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, itu cuman 8 mdpl. Jadi jenis lada RZ ini dia sangat toleransi. Itu yang atas itu umur 28 HST, dan yang di bawah ini sekitar 18 HST. Karena kita sistem rotasi 10 hari sekali panen ya, jadi kita beri jarak 10 hari 10 hari. Senang gitu kan kalau ngelihat udah saat panen kayak gini, dia tuh rapi banget. Ini yang saya suka, ini jenis RZ ini dia daunnya lebar ya, daunnya lebar dan lebih kriuk. Nah, dan jumlah daun tuh lebih banyak daripada jenis lain. Biasanya kalau pertumbuhan maksimal itu RZ ini pernah saya hitung itu sampai 19 lembar daun, atau bahkan ada yang sampai 20 lembar daun. Kalau jenis lainnya paling cuma 14, 15 seperti itu. Dan walaupun benih RZ ini dikatakan benih premium ya, tetapi tidak terhindar dari yang namanya cacat genetik. Nah, seperti itu. Itu dia cacat genetik bawaan dari benih. Ya, namanya kita bertani, berhubungan dengan makhluk hidup, itu kan nggak semuanya apa namanya, nggak semuanya ya sempurna lah, pasti ada ya kekurangan. Ya, itu resikonya bertani seperti itu. Kita berhubungan langsung dengan alam, dengan makhluk hidup, itu ya pasti ada resikonya dengan makhluk hidup sendiri, seperti hama, bakteri dan lain-lain. Tetapi dengan kita diberi pengetahuan, manusia diberi akal, kita harus bisa menanggulanginya dengan sesuai yang sudah dianjurkan oleh para teman-teman kita yang senior. Banyak mereka memberi masukan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi oleh petani hidroponik. Nah, ini kita biasanya panen ini di usia 40 hari setelah tanam, jadi masih sekitar 20 harian lagi nih. Supaya maksimal bobotnya, kita mengincar bobot itu 280 gram ke atas, jadi 1 kilo cuma isi 4. Kita bisa mengejar usia panen muda sekitar 30 hari setelah tanam, tapi dengan resiko bobot itu nggak maksimal, cuma sekitar 200 atau bahkan ada yang 175 doang. Itu sayang, kita sayang di lubang kan, 1 kilo bisa isi 6 nanti. Tapi kita kalau kita sabar dulu sampai 40 HST, itu kita mendapatkan bobot maksimal. Jadi sekilo cuma isi 4. Dan tenang, jangan terlalu takut pahit. Karena toleransi
selada ini biasanya ya untuk jenis Batavia Lettuce Acid Junction ini dia sampai 45 AST itu masih bisa ditoleransi. Cuman sudah ada terasa rasa pahit. Jadi kalau 40 itu masih aman. Nah. Lihat dari atas nih, cropnya bagus sekali. Ya, tadi itu adalah sebuah selada dengan jenis Batavia Lettuce ya, dengan merek Junction RZ. Nah, karena sebenarnya Batavia Lettuce ini sangat banyak mereknya di pasaran sana, tapi kita lebih memilih Junction RZ ya karena kami mempunyai apa namanya alasan tersendiri ya. Ini bukan promosi ya, bukan endorse atau apa, tidak, kita cuma membagikan apa yang kita pakai. Semoga teman-teman bisa menjadi referensi lah untuk teman-teman yang bingung masih memilih apa. Jadi jenis Junction ini dia lebih toleransi terhadap tekanan rendah. Nah, itu. Dan nggak gampang bolting atau kotilang kalau menurut kami. Nah. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, dan semoga terinspirasi tentunya untuk teman-teman yang masih bingung mau bikin usaha apa di masa sulit seperti ini. Karena memang pandemi ini berdampak bagi kita. Bagi kita sangat berdampak sekali ya pandemi ini. Khususnya di bidang ekonomi itu sangat berdampak sekali, di mana banyak mungkin dari elemen masyarakat itu banyak yang terkena dampaknya seperti di PHK dan lain-lain. Tetapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus tetap berinovasi, tetap kreatif untuk mendapatkan pendapatan secara mandiri. Nah, semoga bisa membantu, bisa membuat teman-teman jadi terinspirasi ya. Karena berhidroponik itu tidak susah, ya susah. Kita hanya butuh tanah ukuran ya seperti kita ini kan, cuma di halaman rumah itu kita sudah bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan lah. Lumayan, bisa katakan lumayan. Kita ambil contoh di kebun kita ya. Ini berjumlah 500 lubang. 500 lubang kan. Nah, itu 1 kilo isi 4. Karena apa? Karena kita mengejar target itu 40 hari panen itu bobotnya sekitar 280-an. Jadi sekilo itu isi 4. Nah, sekilo itu harganya 40.000. Tinggal kalian bagi aja 500 lubang dibagi 4 berapa, lalu dikali 40.000. Itu hasilnya kalian tahu sendirilah berapa. Enggak perlu kita sebut di sini. Nah, itu kan sangat lumayan untuk teman-teman yang mungkin terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Ya, semoga bermanfaat lah ya. Alhamdulillah. Insya Allah.